Harap korang semua nampak lah function OiJet ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakaizen YouTube channel. Guys, hari ni kita ketepikan dulu konten RZ sebab hari ni aku nak buat satu konten berkenaan benda yang dah makin ramai orang buat sekarang ni. Ramai dah yang tahu dia punya kepentingan. So hari ni aku nak buat video pasal OiJet. Aku nak buat video pasal Oil Jet. Video ni aku akan ceritalah apa kepentingan dia, cara buat dia. Cara buat tu aku akan share sikit-sikit macam tu lah. Aku akan cerita lebih kepada kepentingan dia, kelebihan dia dan juga pengalaman ataupun feedback lah yang kita dah pernah buat sebelum ni. So jom kita pergi dekat engine. Okay kan, jadi inilah dia engine Y15. Yang ni engine juat engine juat yang telah dibuat OiJet. Okay, OiJet tu apa? Inilah dia OiJet. Apa fungsi dia? Fungsi OiJet adalah kita membuat ataupun kita menambah satu saluran untuk minyak hitam tembak ke kita punya pin piston. Kedudukan dia macam ni. Blok masuk ke sini, piston kat sini. Bila OiJet start, orang guna start naik OiJet apabila blok dah sampai ke 68, 70, 72. Sekarang ni korang tahu lah, 72 pun ada orang buat daily use kan. Ramai dah tahu kepentingan OiJet ni sebab dia memang terbukti sangat-sangat membantu lah untuk kita menjaga kita punya ketahanan pin piston, terutamanya untuk blok yang bersaiz besar 68 dan ke atas. Kalau 65 ke bawah tu boleh nak buat, tapi dia memang membantu untuk spek besar. Spek kecil biasanya tak ada masalah. Okay, jadi berdasarkan pengalaman aku yang dah lama main dengan spek besar ni, bila spek besar, spek 70, 72, kita punya pin piston tu memang dah kurang dia punya ketahanan. Okay, salah satu sebab dia ialah masalah kepanasan lah, mungkin panas. Dan juga masalah kedua sebab geseran dah makin kuat sebab piston sangat-sangat besar. Lagi satu, kita punya pin piston tu sebenarnya lagi besar piston ni, kalau ikutkan pin kita tu dah kena upgrade dah sebenarnya. Sebab pin 14 tu dia kecil. Okay, ni aku tunjuk piston 73mm. Sebenarnya bila piston dah 68 ke atas, 70, 72, 73, sebenarnya pin piston ni, pin piston yang kita pakai tu, dia pin piston kita ni saiz 14 tau. Sebenarnya pin yang bersaiz 14 ni sebenarnya dah kurang sesuai dah untuk pakai lama. Okay, untuk pakai lama. Jadi aku suggest kepada pengguna blok 68 ke atas. Aku tahu korang memang nak power, korang kejar power 68 ke atas. Tapi korang kena tahu juga kekurangan piston 68 ke atas ni dengan kita punya pin ni. Pin 14 memang kurang tahan. Jadi korang kena rajin buka top set, tukar servis pin piston. Servis tukar pin piston. Sebab kalau korang pakai lama, kalau korang bawa mungkin kalau bawa daily tapi bawa slow tak ada masalah kot. Tapi kalau korang semua bawa laju, jenis rembat, selalu rembat, memang tak tahan pin piston ni. Memang tak tahan. Jadi aku suggest kalau korang semua memang kaki rembat, kaki fly, kaki highway, korang rajin-rajin lah servis korang punya pin piston ni, tukar. Sebab dia memang confirm tak tahan je. Memang confirm tak tahan. Dia akan putus kat tengah. Rajin-rajin lah. Dan salah satu faktor ataupun salah satu benda yang kita boleh buat nak membantu ketahanan kita punya pin piston, yang kedua ialah OiJet lah. OiJet ni dia membantu jugalah untuk kita tambahkan lagi jangka hayat pin piston dan juga jangka hayat kita punya piston. Function OiJet adalah untuk bagi ketahanan yang lebih kepada kita punya piston. Di mana OiJet ni nanti dia akan tembak minyak hitam ke sini, dia akan tembak ke kita punya pin dengan kita punya piston, tembak dekat bawah ni. Sebab sekarang ni banyak sangat, terlampau banyak sangat kes yang putus dekat telinga ni, putus rod, putus pin. Jadi function OiJet ni dia tambah pelincir dekat kita punya bahagian bawah piston ni. Dia akan tambah pelincir dekat bawah piston ni. Tu function OiJet, tu je function dia. Jadi mesti korang semua tanya kan, spek berapa yang suggest untuk buat OiJet? Aku suggest 68 jet ke atas. 68 standard modi ke bawah tak payah. Maknanya kalau 65 standard modi, 66 standard modi, 65 jet, 66 jet, tak payah lagi lah buat OiJet. Tapi optional, kalau korang semua nak buat lagi bagus. Benda ni memang terbukti bagus. Sebab apa?
sebab kita dah ada testimoni lah, sebab Juat dah pakai Oijet ni. Okay, kita kita tanya dekat Juat sendiri lah. Sebab sebelum dia buat Oijet, sebenarnya blok dia tu dah calor. Masa motor dia buat, lepas tu dia test motor, motor tu dah blok dia, blok fastag tu memang dah calar, dah ada calar sikit. Lepas tu dia buat eject. Lepas daripada calar tu, dia buat eject, dia masih pakai blok yang sama. Masih pakai blok yang sama dengan keadaan yang ada calar sikit tu lah. Calar dekat blok dengan piston. Dan lepas daripada buat eject tu, Juat pergi ride Tambun dengan KL itu lah. Dan keadaan blok masih lagi sama, tak ada masalah. Aku rasa kalau tak buat eject, mungkin ketahanan blok dia akan jadi lagi kurang. Memang tak boleh pakai terus lah, senang cerita. Senang cerita tak boleh pakai, akan ride sekali dah rosak lah, confirm. Ni dia siap boleh buat lock throttle, test motor, tak ada masalah. Okay, ni road Juat. Ni kesan ni nampak ni, kesan terbakar ni. Kesan ni ada sebelum dia buat eject. Sebelum dia buat eject, dah ada kesan terbakar ni. Selepas dia buat eject, dia pakai, memang masih ada lah. Tapi pin piston tahan, piston pun tak rosak. Kalau ikut keadaan macam ni ni, memang confirm dah. Kalau pakai lagi, memang piston memang tak tahan lah. Pin piston memang putus punya. Selepas dia buat eject, dia masih pakai road yang sama, piston yang sama, pin piston yang sama, semua sama. Yang Juat dah jual lah itu, full set tu. Yang dia dah jual blok 70mm fastag tu. Yang ni dia dah buka semua sebab dia nak downgrade spec. Dia nak pakai 65mm pula. Yang ni dia downgrade sebab ni pin piston dah makan. Tapi ni sebab bukan sebab oijet ni. Ni bukan faktor oijet. Ni sebab oijet, ni bukan sebab oijet yang sebabkan dia jadi macam ni. Okay, kita tak nak cerita pasal benda ni. Yang penting sekarang ni kita cerita pasal oijet. So gang, kalau korang nak buat, korang boleh hantar dekat mana-mana machine shop yang buat lah. Saya tak ada buat. Saya cuma cerita video ni, cerita dalam video ni supaya memberi manfaat lah kepada siapa-siapa yang nak tahu. Okay, sebab ramai yang nak tahu pasal oijet ni, macam mana function dia apa semua kan. Memang ramai yang nak tahu. Aku share hari ni supaya korang semua tahulah. Tapi motor aku sendiri pun aku tak buat lagi oijet. Motor aku sendiri pun spek 70, spek 72, aku tak buat pun eject. Aku pakai macam tu. Tapi kena rajin servis. Jenis aku, setiap kali ride kita akan buka top set. Nak pergi ride, buka top set, check. Tak semestinya buka top set tu untuk upgrade ke untuk tukar barang. Tak. Kita buka, kita check barang okey ke tak. Kalau okey, pasang balik. Gitu je. Jom kita pergi tunjuk jap cara oijet ni berfungsi macam mana. Okey, aku rasa ramai dah yang tengok benda ni dekat TikTok ke apa ke kan. Kat YouTube pun mungkin dah ada. Cuma ni aku tunjuk lah lagi sekali oijet ni dia berfungsi macam mana. Kita tembak dengan air. Woi! Aduh, berok pula. Jangan kan? Juat berak pula. Aduh ya. Okey, kita tunjuk cara-cara macam mana oijet berfungsi ya. Okey. Dah kuat kan? Ni kalau biasa punya air dari sini je lah, tu lah. Nak buat air sekarang ni, bila buat air jet dia akan tembak dekat kita punya blok sekali. Kalau biasa yang ni, ni dia tambah air jet. Okay, so function dia macam tu lah kan. Kau nampak tu. Dia akan minyak hitam akan masuk ke kita punya blok. Harap korang semua nampak lah function ataupun kepentingan oijet ni. Okay, kalau ada modal pergi je buat. Kalau ada modal buat je, sebab ada tempat ada tempat yang murah, ada tempat yang harga mahal sikit. Tapi dia bergantung pada macam mana dia buat oijet ni lah. Sebab kadang-kadang ada orang buat tak ada letak benda tu. Ada buat lubang saja. Macam yang Juat-buat ni, dia ada macam peluru tu. Ada pakai menjet. Menjet ke? Okay. Itu lah geng. So kalau nak buat, boleh buatlah. Okay. Modal dia biasanya paling mahal pun, setakat ni yang kita tengok paling mahal dekat Pond Depot, berapa? 200 tengah kan? 280. 280.
Yang tu yang kita nampak paling mahal lah. Tapi mungkin kualiti dia buat cun kan. So tengok ah, tengok tempat. Kalau ada tempat yang murah, korang hantar dekat tempat yang murah. So gitu kan, harap video untuk hari ni membantu kepada korang semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan juga tekan butang lonceng. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.